Sa ekor kieu Kang sokengeng sabaraha liter? Sehari 15 liter. Sehari 15 liter satu ekor. Tapi ti ieu bantosan ti desa sok kengeng. Bujung-bujung mah pokona ku asep tinggali teh. Beas tara kengeng. Ti desa ieu mah ti IRT-na kumaha tuh? Mamah henteu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, bertemu lagi di channel vlognya Asep Soy. Sore ini masih di bulan Ramadan, saya akan mencoba menelusuri sebuah kampung yang lumayan jauh dari jalan raya atau dari perkampungan lain, yaitu namanya Kampung Cikole. Ada Kampung Cikole, ada Kampung Cikole Babakan. Oke. Bagaimana keseruannya sambil melihat aktivitas warga sore hari ini, ada apa aja yang saya temukan dan keseruannya di Kampung Cikole ini, mudah-mudahan menjadi hiburan dan bermanfaat buat Anda. Jangan lupa yang baru menemukan channelnya Asep Soy, tolong di like, komen, subscribe, serta di trendingkan. Oke, mudah-mudahan saya bisa memberikan hiburan-hiburan yang bermanfaat. Dan juga nantikan video-video yang lebih menariknya lagi di channel Asep Soy. Oke, lanjut.
akuratku. Coba kita lihat. Aduh, assalamualaikum. Aduh, nuju naon Pak Meres? Ya. Alhamdulillah, kaleresan tiasa ninggal. Bapak apunten sarang saha? Ente namina saha? Firman. Orang Firman. Itu saha itu? Oh, itu Firman, saha? Nanang. Nanang. Oh, yes, usus sapi. Sapi di alas susu naunggul apa penciten? Khusus sapi perahnya. Nuju iya nuju Meres. Ah, sobatku. Nih di kampung naon itu Pak? Kampung Cikole ternyata banyak juga yang pelihara sapi perah. Nah, kita coba lihat nanti proses perahnya. Nah, oke sobatku, kita lihat lebih dekat proses perah susu sapinya nih. Tipe lihan mana? Dianya. Oke sobatku, kita cari tempat yang lebih nyaman, lebih dekat lagi. Kita coba lihat proses susu sapi. Nah. Oh, sobatku. Begina. Kang. Sarang saha namina? Sarang Nanang. Sarang Nanang. Tos lami damal di palihan dia. Tos lami. Emang anu gaduh ieu gitu anu bapa sana? Iya, sanes pribadi. Oh, anu pribadi, sobatku. Nah. Lihatlah. Sa ekor kieu, Kang, sokengeng sabaraha liter? Sehari 15 liter satu ekor. Oh, sehari itu diperas berapa kali diperas? Dua kali sehari. Pagi dan sore. Pagi sama sore sobatku, satu ekor ini bisa menghasilkan 15 liternya. 15 liter. Oh, sobatku. Nanti ini hasilnya Bang dikirim kemana Kang? Ke koperasi KUD. Ke koperasi KUD. Dijual per liternya sabaraha? Paling 5.000. Oh. 5.000 sobatku. Masuk ke koperasi per liter. Kalau satu ekor sehari bisa dapat 15 liter. Ini ada berapa ekor yang diperah? Ada 3 nih. Berarti 45 liter. Per hari. Wah, sobatku. Nah, beginilah proses lebih dekat. Susu yang kita minum itu, kita cuman taunya kita minum saja. Nah, prosesnya begini nih. Ini proses lebih dekat lagi. Proses peras susu sapi. Oke, sobatku. Kang, terima kasih. Ya, ya. Ya sudah memberikan infonya. Insya Allah, kapan-kapan saya mampir lagi ke sini, Kang. Oke, hatur nuhun, ayo, assalamualaikum. Oke, sobatku, begitulah keseharian warga Cikole ini. Ada yang pelihara kambing, juga sapi perah. Nah, kita coba lagi terus telusuri keindahan kampung ini. Mudah-mudahan ada yang lebih seru lagi. Oke, ikuti terus. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share dan trendingkan.
Oke sobatku, kita coba putar-putar lagi. Asik. Aduh, rame nuju naon ya teh, ibu ngiring. Aduh. Aya hau deui. Ibu punten sarang saha? Nami teh Yati. Ibu Yati. Iya saha incu? Iya incu ieu paling hetan tadi. Oh, among. Oh, nuju naon ibu teh? Bade nyangu. Oh. Beginilah sobatku. Di sini rata-rata masih pakai tungku atau hau. Ibu tengah ngogas. Nah. Oh, ngogas oge. Biasa we ayo goyang ini gitu. Ayo, mama ah dina ieu we, na hau. Alami dina hau. Mama asli ti dieu. Nanti itu kampung Cikole nya. Babakan ieu teh? Nya babakan Cikole. Oh, ieu teh babakan Cikole nya. Nya disebutna kitu. Oh, babakan. Ai Cikole nama kan kaituna ka. Mohon. Ai kadina babakanana kitu. Ari mani dia sarang saha si Abah? Nyali tak? Murang kali. Oh, murang kali. Ayo si Abana kemana? Oh, si Abana terus teh aya. Oke, sobatku. Ternyata Ma ini di sini dia tinggal sendiri bersama anaknya dan cucunya. Oke. Wios, Ma. Abi ngiring nuju ieu ngadamel video pemandangan. Pemandangan pedesaan. Oh, mohon. Ya, kamu meser uyah. Kenapa mah? Mas, bade masak naon mah teh? Itu mais. Aduh, teri ditumis. Iya, bade dipais. Oh, dipais. Mohon. Aduh. Ari mah, mah Ma ari sadidin teh naon damel naon? Aya damel. Teh damel. Ada kitu mah. Bari ngasuh-ngasuh ge kitu sok gajah kulit, kulit air kitu aya kitu. Tapi ti ieu bantosan ti desa sok kengeng. Bujeng-bujeng mah. Pokona ku asep tingali sok. Hanyat sok aya. Kumaha kumaha? Pokona tingali ka bumi. Tingali pokona mah kaitu hanyat. Oh, coba. Beas asih semama tuh. Hah? Beas tara kengeng. Di desa ieu mah ti ART na kumaha tuh? Nah. Oh, mama henteu. Beas asih net beas teh henteu. Aya we pengen oh, gini nih, ini untuk perangkat desa RT-nya atau coba lihatlah yang seperti ini, coba perhatikan. Jadi mama terus kayak cicingan tur di bumi tadi. Oh, tiasa kelebet. Oh, mangga coba deh sobatku kita coba lihat ke dalamnya ya. Assalamualaikum. Oh, sobatku nah. Ini nih. Masya Allah, ini keadaan dalamnya sobatku. Nih. Lihatlah, udah ada yang mau roboh-roboh juga. Para rocornya, Mak. Dadah adek. Ai murang kali sabaraha mah? Dua. Oh, icu anu mana? Icu foto. Icu teh ti pacing hiji, tanya hiji dan nu aya kapatan. Icu teh foto. Di anu jumat di Cikadun, jumat ti pacing. Anu hiji deui mah nu abdi mah. Pamegat sadayana. Murang kali. Ayo nak. Oh, tos narika sadayana.
Hah? Anu mana anu ieu? Anu ieu nu bungsu mah teu acan. Anu pamakasih. Oh, tapi teh aya di dieu anu jeung damal. Damal nya tak teu damal mah dia di Cikadu caket, suwi ngalongi oge. Nu anu istri. Anu istri. Oh, di Canak ka Cikadu kan itu. Oh, berarti anu teu acan nikah mah anu pamegat. Iya, dia mah kali mah dia jeung emak gitu. Oh, iya mah incu jeung emak bari nya. Oke, sobatku nih. Ini untuk para subscriber ACPSO juga yang penonton yang berada di luar barangkali ingin menyisihkan rezekinya nanti bisa di komen dan bisa menghubungi saya. Nanti ada di link deskripsi saya cantumkan nomor WA-nya. Mudah-mudahan kalau nanti ada seberapapun itu mudah-mudahan bisa meringankan dan membuat tersenyum siapa tadi teh? Mayati. Oke sobatku, sambil ngabuburit nih masih terus saya jalan-jalan di sebuah perkampungan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya. Matur nuwun, Sami.